hari ini special celebration untuk Haziq. Birthday boy kita hari ini. I buat special pudding, bread butter pudding. So kan kita share ramai-ramai lah. Apa yang saya nak ceritakan hari ini adalah kisah semalam. Satu hari di Makas, tetamu jemputan kami adalah wartawan Sarimah. Dia merupakan wartawan media hiburan dan kiranya otai lah di antara jurnalis. Sebagai influencer, kalau kita nak berdepan dengan wartawan, kita tak boleh pergi dengan minda yang kosong. Kita kena ada input. Sesekurang-kurangnya kalau wartawan tanya soalan, soalan tu biarlah yang bijak sikit kan nak jawab. Sebelum kita nak jumpa wartawan, kita perlu bersedia. Kita perlu ada cerita yang untuk diceritakan. Okay, kita kena ada preparation. Selepas itu kita ada discussion bersama Abang Long Azmi. Discussion ini sebenarnya merupakan sesi soal jawab jugalah, sebab kami peserta banyak melakukan kesilapan dalam pemikiran vlog. Banyak komen mengenai saya sebab vlog saya makin lama makin teruk. Okay, penurunan banyak kat situ. Sebab-sebab penurunan tu mungkin salah saya sendiri. Dan saya pun dah kenal pasti apa kelemahan saya. Abang Long Azmi adalah kasih nasihat. Nasihat tu sangat berguna. Okay, sebab kami peserta dah 4 minggu kat sini. Tiada peningkatan. So, juri dan tenaga pengajar agak kecewa dengan kami. Dan saya juga kecewa dengan diri saya. Saya rasa sangat-sangat nervous sekarang. Sebentar lagi saya punya giliran untuk buat persembahan. Saya nervous sebab cabaran kali ini betul-betul buat saya rasa sedikit tertekan. Tertekan dari segi sebab konten, kandungan ya, yang cerita yang saya akan papar tu dia melibatkan emosi saya. Saya mudah tersentuh. Mudah tersentuh kalau topik-topik mengenai kanak-kanak, orang cacat, kan? Saya mudah sangat tersentuh. Saya difahamkan juri-juri adalah daripada kalangan orang-orang yang begitu, orang kata, arif tentang perfilman, you know? Orang-orang yang kata orang-orang kuat lah di sebalik tadbir. Itu yang buat saya tertekan, kan? Tapi saya haraplah, saya harap filem pendek saya ini mendapat perhatian daripada juri dan kita tengoklah macam mana hasilnya. Dan harap-harap saya tak tersingkir ataupun tak bottom three. Harap-harap insya-Allah. Saya dah lepas. Saya ada tak puas hati sikit pada filem pendek saya sebab saya banyak benda saya nak ceritakan dalam filem saya. Pada asalnya filem saya 8 minit. Bila nak jadikan 5 minit tu, saya kadang-kadang bila kita trim, jalan cerita dah lari, kan. Apa komen daripada juri tu betul sebenarnya. Penceritaan saya tu macam tak habis. Jadi, part tu saya belajar sikit lah. Bila kita nak buat cerita tu, pastikan dia ada ending. Kan, ada ending supaya cerita tu tak tergantung. Saya sebenarnya pun tak puas hati juga. Bahagian audio tu memang mengganggu lah. Sebab semasa recording tu hujan turun. Harapan saya sebenarnya masa buat dekat studio, sound engineer boleh reducekan noise. Satu kesalahan besar lah saya letak interview kat belakang video tu. Anyway, sesi saya dah terlepas. Harap saya bukan bottom 3 dan saya
saya berada di sini lagi minggu depan. Yang diterangkan akan layak untuk singa seterusnya. Yang terus pada kami ingin ucapkan selamat. Dalam kiraan 3, 2, 1.